Assalamualaikum, salam sejahtera, salam UTM di hatiku. Saya Mizana Madun, Majlis Perwakilan Pelajar UTM Cawangan Negeri 9 ingin berkongsi tentang buli lisan. Buli ni ada banyak jenis dan yang kita selalu dengar adalah buli fizikal, di mana ia melibatkan kesakitan dan kecederaan fizikal kepada seseorang seperti dipukul, ditumbuk, ditendang dan sebagainya. Selain itu, buli cyber, di mana seseorang mengugut, memfitnah ataupun menghina mangsanya di atas talian. Tetapi dalam video ini, saya ingin menerangkan lebih lanjut tentang buli lisan. Apa itu buli lisan? Buli lisan ini ialah apabila seseorang mengeluarkan perkataan, pernyataan, fitnah ataupun ejekan nama yang tidak baik sehingga memberi kesan negatif kepada emosi mangsa. Kebiasaannya lah, orang yang dibuli secara lisan ini dianggap lemah dan mudah dikawal. Kenapa saya nak berkongsi tentang buli lisan ini? Kerana buli lisan sebenarnya adalah jenis buli yang paling common, paling biasa berlaku di sekeliling kita tapi paling kurang diperkatakan atau paling kurang dibincangkan kerana kesan kepada buli lisan ini tidak dapat dilihat secara fizikal. Antara contoh buli lisan yang paling biasa adalah, kita ambillah contoh di sekolah, di mana ada pelajar-pelajar yang suka mengejek nama atau fizikal rakan-rakan mereka. Itu adalah contoh buli lisan. Tetapi tahukah anda, buli lisan ini boleh berlaku di luar persekitaran sekolah? Di mana? Di tempat kerja, di universiti, di rumah kita sendiri dan banyak tempat lagi. Okeylah, saya akan berikan satu contoh yang mungkin anda sendiri pun tak tahu sebenarnya itu adalah buli lisan. Contoh di rumah, kita tengah makan, tiba-tiba ada satu makcik bawang ni datang kat kita yang cakap, "Aik, makan lagi, patutlah gemuk." Ha, walaupun singkat komen itu, sebenarnya itu adalah contoh buli lisan. Apakah sebab berlakunya buli lisan ataupun boleh juga dikaitkan dengan jenis-jenis buli yang lain? Secara peribadi, saya merasakan perkara ini berlaku kerana persepsi dan stereotip masyarakat kita sendiri yang meletakkan spesifik ciri-ciri yang patut kita suka dan puja dan yang patut kita benci dan tak suka. Sedangkan kita ni hidup bermasyarakat, kita mempunyai latar belakang yang berbeza, kita mempunyai keunikan yang berbeza yang patut kita hormati dan hargai. Kesimpulannya, kita perlu sedar bahawa buli ini adalah satu penyakit sosial yang boleh berlaku di dalam mana-mana masyarakat di negara yang maju, merudup ataupun membangun. Jadi, tidak kiralah kita ni pelajar sekolah ke, mahasiswa, ibu bapa mahupun staf pekerja, kita perlu tahu adakah tindakan ataupun perbuatan kita sebelum ini boleh dikategorikan sebagai buli lisan. Kerana buli lisan ini sememangnya sering berlaku, tetapi sering juga orang yang membuli itu tidak sedar bahawa perbuatan mereka itu boleh dikategorikan sebagai buli. Buli ini boleh memberi kesan yang buruk kepada kesihatan mental si mangsa seperti depresi, anxiety dan low self-esteem. Kepada mereka yang pernah dibuli, apa yang saya boleh katakan adalah be yourself, express yourself and love yourself. Don't let anyone else define your worth. Jangan biarkan kata-kata orang lain mempengaruhi nilai diri kita. Itu saja yang saya ingin kongsikan tentang buli lisan. Ingat, lidah lebih tajam daripada mata pedang. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye-bye.